afraid to leave this town. Cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh. Halo guys, balik lagi sama gue Dani Tamrin. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin bermain di Chelsea Master League ya, di episode yang ke-11. Oke, jadi langsung aja kita akan bermain melawan Southampton. Gila, ribet gue cuy ngomongnya. Di markas kita tentunya, di Stamford Bridge. Oke, dan sekarang kita masih berada di puncak klasemen ya. Kali ini kapten tim kita ini Kante, yang akan memimpin rekan-rekannya tentunya. Dan Tomori juga bermain di sana, Arrizabalaga. Oke, Pak. Ada beberapa pemain muda dan ini dia debut untuk pemain back kiri kita. Teixeira. Gila ribet banget ngomongnya. Teixeira ya. Pemain asal Portugal yang masih berusia 17 tahun ya kalau gua enggak salah. 17 tahun 16 ya pokoknya segitulah ya. Ya mudah-mudahan Teixeira bisa menampilkan performa yang bagus ya di pertandingan kali ini, dan di situ gua juga menyiapkan Russo yang mungkin bisa saja bermain. Atau kita akan masukkan dari bangku cadangan mungkin nanti. Tapi kita akan melihat situasi dulu. Kalau kita unggul ya cukup bagus, ya mungkin bisa kita mainkan. Tapi kalau memang kita masih mengejar ketertinggalan dan kita bermain kurang bagus, ya mungkin belum kita mainkan dulu guys. Untuk siapa namanya Russo ya, untuk melakukan debutnya bersama Chelsea di musim ini. Oke, ini dia guys kick-off pertama pertandingan antara Chelsea menghadapi Southampton atau Southampton. Langsung dari Stamford Bridge tentunya. Nkolo Kanté langsung coba bangun serangan permain Chelsea kali ini. James, kasih James, ngiring bola. Oh my god, apa yang terjadi dengan James? Kok gitu tadi dribblingnya? Kembali dapat kali ini dicuri oleh William tadi, nice. Abraham pada Odoi, terlepasan Odoi, shooting. Nice, good goal kali ini dari Callum Hudson-Odoi. Oh my god, di menit ke-3 cuy. Ya masuk ke menit ke-4 lah ya. Gila banget. Nice. Odoi langsung berhasil membobol gawang dari kiper Southampton. Atau Southampton aja lah gua manggilnya ya. Karena kan Southampton ini kadang dipanggil Southampton juga tuh ya. Gawang Southampton tadi bagus tadi umpan dari Abraham, dan kontrol bola dari Odoi juga bagus banget cuy. Dan ya dengan tenang dia berhasil menceposkan bola ya. Tidak terkawal dari umpan terobosan dari Abraham. Nice. Biarpun belum cetak gol, Abraham setidaknya sudah memberikan satu assist ya di pertandingan kali ini. Good job. Southampton kali ini coba mengusir serangan. Romau. Pada Boval. Dapat Kanté, nope. Betran. Coba dikejar Kanté. Nice Kanté. Gila bagus banget body ballnya. Disenggol dikit aja langsung KO tuh Betran. Bagus, nice. Jorginho coba kembali mengusirkan para pemain Chelsea. Buckley. Masih Buckley kepada Abraham. Nice. Willian kali ini. Masih Willian. Ada James kali ini. Coba crossing. Ada Abraham. No way. Gagal tadi. Kanté duel. Nice. Masih dapat itu Buckley. Good job. Jorginho. Melebar pada Teixeira. Dapat itu Odoi. Nice. Odoi terlepas onside itu. Odoi Abraham. Oh my god. Odoi. Oh man. Shit banget. Offside dong. Wah, itu Odoi bagus banget sih umpannya dari tadi untuk Abraham ya. Kali ini Odoi mencoba membalas assist dari Abraham tapi gagal tadi ya. Bagus tadi repek dari kiper Southampton ya. Sayang sekali masih belum bisa mencetak gol Abraham. Redmond, Nathan Redmond. Kanté coba mengejar. Gagal kali ini. Teixeira. Nice Teixeira, good job. Berhasil mengencuri bola tadi dia. For the top pada Abraham maksudnya, tapi gagal, masih terlalu dekat tadi. Pada Yoshida ya, Boval. Dapat Kanté, nice. Oh my god, pelanggaran dong kali ini. Sayang sekali. Padahal sudah cukup bagus Kanté tadi ya. Oke, gak apa-apa, yang penting Kanté sudah bermain cukup baik sejauh ini. Kembali kali ini Vestergaard. Cedric pada Nathan Redmond, coba dikejar Teixeira sana, nop, gagal kali ini. Oh, berbahaya terlepas itu Cedric. Masih Cedric, nice Zouma, good job. No, masih di, oh my god, terlepas tadi. Gue kira dapat Zouma tadi ya, tapi untung masih bisa ditepis oleh Kepa tadi, good job. Dan clearance saja tadi oleh James. Tidak mau ambil resiko dia. Ward-Prowse melebar kali ini, nice Teixeira, good job. Cukup bagus Teixeira sejauh ini. Senodoy
ada Buckley masuknya tapi gagal lagi. Serangan dari Southampton, wow bagus itu Tomori job. Hudson Odoi kembali Chelsea coba melakukan counter kali ini. Abraham, masih Abraham, melebar pada Odoi, nice Odoi sana kembali, astaga passingnya dong, come on fokus guys. Masa iya kita passing-passing kayak gitu masih gagal ya. Dapat kali ini nice Jorginho. Masukin menit 43. Skor masih 1-0 untuk Chelsea. Abraham. Ada Odoi lagi kali ini. Odoi shooting mungkin. Nope. Gagal dari kontrolnya kali ini. Dapat tuh Buckley. Nice. Teixeira. Balik dulu pada Kante. Buckley maksudnya. Ada Kante sana nice. Hasan Odoi bisa shooting mungkin. Oh man. Lagi-lagi keputusan yang salah tadi. Dan yap itu dia guys. Halftime whistle dan skor masih 1-0 ya. Terus tadi Odoi bisa langsung shooting ya. Sudah sangat terbuka di peluang untuk melakukan shooting dari luar kotak penalti. Tapi ya. Gua malah mencetnya. Oper cuy. Tapi ya sudahlah ya. Dan possession kita kalah cuy. Ya kalah tipis lah gak masalah lah ya. Dan shot on targetnya cukup bagus. 2-1 nice. Cukup unggul kita. Dan satu berhasil menjadi gol ya. Oke, mungkin kita akan langsung aja lanjut ke babak kedua ya. Let's go. Ini dia guys. Kick off babak kedua pertandingan antara Southampton lawan Chelsea. Aurier mau pada Ryan Bertrand. Melebar pada Nathan Redmond. Nathan Redmond ini mantan pemain Norwich ya. Cukup bagus ya pemain sayap. Setrich. Dapat sana mungkin Odoi. Now. Dapat rupanya yes. Nice banget Abraham. Balik kita pada Jorginho. Buckley terlalu kencang tadi umpannya kepada Willian. Aurier Romeau. Romeau jadi back ya. Padahal Romeau ini setahu gue jadi defensive mid ya. Tapi ya postur tubuhnya cukup bagus sih untuk menjadi back. Westergaard. Lebar lagi kali ini Redmond. Nice. Jorginho sih ya. Job banget Buckley kali ini. Buckley kembali pada Willian. Nice. Willian bisa dribbling mungkin. Masih Willian sana. Masih Willian mengotak-atik bola mencari teman. Oh, terlalu lama tadi menguasai bola Willian. Dapat lagi Willian. Nice. Come on. Willian duel dia. Oh, terjatuh tapi bukan pelanggaran. Oke. Okay. Boval coba mengejar bola. Yes, keluar ternyata. Dan pergantian main ya. Boval tarik keluar digantikan oleh Genevo. Cukup menarik pergantian mainnya. Abraham kali ini. Come on, Abraham. Pada Willian. Willian terlepas. Willian shooting. Oh my god. Masih gagal dong. Lagi-lagi Abraham berhasil memberikan umpan yang cukup baik ya kali ini untuk Willian. Tapi sayang sekali finishingnya masih belum maksimal. Meskipun cukup bagus tadi maksud dan tujuannya. Oke, kali ini Abraham kita gantikan Urusso ya. Dan ini menjadi debut untuk Russo tentunya. Dan Teixeira tadi gue gantiin sama Azpilicueta ya. Ya mengingat stamina dia tentunya cukup terkuras di pertandingan kali ini ya. Tentunya gue gak mau sedikit memaksakan pemain debutan untuk bermain full. Biar ya bisa adaptasi paling gak ya. Nantinya Russo kali ini nice. Russo pada Willian maksudnya tapi terlalu terasa di bolanya. Sayang sekali. McCarthy. Pada Bertrand. Coba bangun serangan kali ini Genevo. Coba dikejar Kante. Teman James. Oh Zoma di sana. Coba mengejar juga Kante. Coba mengejar masih Kante sana. Nice Kante. Dapat Zoma. Good job. Aduh. Dapat lagi nice. Astaga. Untung masih bisa dapat tuh Kante. Good job. Come on, come on, come on. Tinggal 9 menit lagi pertandingan di waktu normal. William. Pada Russo sana. Nice. Oh back heelnya cuy. Nice. Odoi pada Russo lagi kali ini. Masih Russo, aduh kalah duel dia. Dapat Russo, come on. Masih Russo sana. Kali ini true ball maksudnya pada James. Come on James, gagal lebih terlalu jauh tadi ya. Maya Yoshida. Melebar pada Vestergaard. James was Prowse. Cedric. Jauh kali ini melebar pada Genevo. Tidak ada mengawal Genevo sana. Come on, Kante, nope. Gagal lagi Ward Prowse. Dapat kali ini Azpilicueta ucap. Buckley. Pada Odoi. Russo lagi kali ini pada Willian. Masih bola permain kita sudah memasuki menit akhir pertandingan. Willian nice. Oh, gagal lagi maksudnya pada James. Sudah naik tadi dapat lagi Kante. Nice, bagus banget Kante interception-nya. Oh. Ternyata James sedikit mengalami gangguan kakinya, mungkin kram ya.
Ya, ya dia kram, tapi nggak apa-apa, tinggal sedikit lagi waktu akan habis ya. Mungkin akan gue biarin aja. Oke, okay, nice, dapat yes, dan today guys, full time result. Kita ya, menang 1-0 ya, cukup lumayan meskipun tidak memetik menang yang besar, ya paling tidak kita mendapatkan 1 poin ya, itu udah lumayan lah. Tidaknya bisa mengokohkan posisi kita di puncak klasemen ya sejauh ini. Dan satu lagi catatan, kita belum terkalahkan ya di Premier League jauh ini, nice banget. Mungkin kalau di real life kita ini adalah Liverpool-nya. Oke, okay, nice. Dan kita akan melihat startnya. Position kita kalah cuy. Oke, okay, dan Odoi tentunya akan menjadi man of the match. Begitu juga Abraham ya. Nilainya sama, tapi ya Odoi mungkin lebih unggul karena cetak gol ya. Oke, okay, kita lihat itu Arsenal menang. Nice. Norwich kalah, Watford kalah ya. Aston Villa kalah lawan Albion. Oke, okay, dan kita ada di puncak klasemen dengan 31 poin dari 11 pertandingan, 10 kali menang dan 1 kali seri. Liverpool di peringkat kedua tadi ya, dengan selisih 3 poin di bawah kita ya. Jadi masih cukup ketat dan tentunya masih belum aman buat kita ya guys. Tentunya kita tetap harus fokus ya. Oke, okay, ini ada negotiation. Ya, sepertinya pemain Ozil, ya Ozil ya, pemain baru yang di scouting, tapi ya nggak tertarik gua. Cuman kita lihat player to watch, ada Quintero, ini benernya bagus nih, pemain dari Kolombia nih kalau setahu gue ya, Quintero nih ya. Tapi posisinya MF cuy, sayang banget. Dan ini Lo Celso ya, pemain kita di Real Betis Karir Mod. Silakan buat kalian yang mau menonton Karir Mod Real Betis, kita akan bersama-sama untuk membangun Betis untuk ya mendobrak dominasi dari tim-tim papan atas di Liga Spanyol lah, atau di La Liga seperti Barcelona di sana, Madrid, kemudian ada Atletico Madrid ya. Sekarang Liga Spanyol nggak jauh dari 3 klub itu ya, jadi ya, sedikit membosankan, tapi lebih membosankan lagi sih kayak Liga Jerman sama Liga Italia ya. Nah, kalau nggak pasti Juventus juara Liga Italia, kalau di Jerman Bayern Munchen. Sangat membosankan sebenarnya. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi, mungkin klubnya terlalu tangguh dan ya tim-tim di bawahnya belum bisa untuk mendobrak dominasi dari kedua tim tersebut ya. Oke, kali ini kita akan langsung aja fokus ke pertandingan selanjutnya di matchday ke-12 Premier League tentunya. Dan sebentar lagi mungkin bulan depan ya kita sudah masuk ke transfer windows. Untuk ya, gua belum tahu ya, baru satu pemain yang kita datangkan ini, ada Everton. Kemungkinan gua pengen mendatangkan satu pemain lagi yang berlabel bintang. Mungkin kalau kalian ada ide, silakan langsung kalau isi di kolom komentar apa pemain bintang yang akan kita datangkan untuk Chelsea ya. Karena kita butuh juga pemain bintang yang untuk ya setidaknya mengangkat reputasi Chelsea tentunya. Oke, Ives Zaha kali ini. Bagus Zaha, coba dikepung oleh dua pemain tapi masih gagal tadi. Ada Gilmore, nice, Christensen, good job. Bagus interception-nya. Masih Christensen, men-dribbling bola jauh dia. Christensen, oh nice, ada Batshuayi sana. Maksudnya tadi pada Pulisic tapi gagal. Jauh ke depan kali ini ada Benteke. Berhasil dipotong Mount kali ini pada Gilmore. Yaman Gilmore balik pada Mount. Kovacic. Kita minta bola itu Azpilicueta, good job. Masih Azpilicueta. Kovacic pada Mount, masih coba mengatur serangan. Kita lihat ini defense dari Crystal Palace ya. Gila ketat banget, rame banget ini di kotak penaltinya. Ada berapa tuh? Ada 8 7 6 7 poin cuy, hampir 8 malahan. Gila. MacArthur melebar pada Zaha. Terberi kejar oleh Alonso, nice Alonso, good job. Cuman Alonso tenang pada Ben Gilmore. Hudson Odoi, nice. Gilmore lagi. Mount coba kembali mengatur serangan para pemain Chelsea. Christian Pulisic sudah berlari sana. Azpilicueta, nice. Come on, Azpilicueta. Masih Azpilicueta di sana pada Mount. Masih Mount. Gilmore. Mohon lagi kali ini, melebar lagi pada Azpilicueta, masih cukup sulit karena Crystal Palace hanya menyisakan satu pemain di depan ya. Polisi shooting mungkin, jadi itu dia satu-satunya cara kita untuk ya setidaknya mencoba ya untuk mencetak gol dari kotak penalti. Mengingat kalau kita lihat tadi defense dari Crystal Palace ini benar-benar ketat ya,
hampir kalau diserang itu hampir 7 sampai 8 main ada di kotak penaltinya. Rame bener. Kovacic ada Pulisic sana. Batshuayi melebar pada Pulisic lagi kali ini. Tenang Pulisic pada Mount. Balik Mount pada Alonso, geser bola dia. Mount lagi kali ini, masih sulit para pemain Chelsea untuk menemukan ruang. Azpilicueta, aduh gagal dong passingnya. Come on, fokus guys. NTK dapat itu mungkin. Christensen, nope. Townsend pada MacArthur, depan pada Benteke, nice. Christensen kali ini dicop, aduh kurang tenang tadi. Mount terlalu terburu-buru untuk melepaskan passing dia. Pan and Hall pada MacArthur, come on tutup itu, nice. Ada Azpilicueta, good job. Azpilicueta menang duel. Aduh berbahaya kali ini Arthur. Dapat lagi Christensen, good job. Oh my god, pelanggaran dong. Sudah cukup bagus tadi dari Christensen ya. Oke, ternyata nggak ada kartu ya. Gak apa-apa, nice. Tapi cukup berbahaya nih karena tidak jauh dari kotak penalti ya. Sudutnya juga sudah juga cukup bagus. Kita akan lihat aja. Thompson akan mengambil atau mengeksekusi kali ini. Oh, crossingnya berbahaya. No, pada tengah lagi ya. Balik lagi ternyata bolanya. Pulisic dapat, nice, good job Pulisic. Aduh, padahal ini bisa counter kita cuy. Ini wasit curang amat. Kasihlah 1 menit gitu ya. Aduh, sayang banget tadi. Ya, kita position masih unggul. Shot on target 1 ya dari kotak penalti tadi dari Pulisic seingat gua. Karena ya kita sulit banget untuk nembus pertahanan dari Crystal Palace cuy, ketat banget. Tapi ya sudahlah, yang penting kita belum kebobolan juga, itu aja intinya juga. Hudson Odoi. Batshuayi coba mengejar, gagal lagi kali ini. Tomkins pada Victor Camarasa. Pan and Hall melebar lagi pada Towson. MacArthur, McCarthy kali ini. Oh nice, dapat itu Ginmore. Good job pada Odoi kali ini. Come on. Oh Batshuayi maksudnya. Batshuayi, oh man. Gue tadi mau fake shot gitu ya. Tapi ya lagi-lagi kepencet. Tapi ya sudahlah. Kovacic kali ini coba kembali motor serangan para pemain Chelsea. Pulisic. Masih Pulisic. Oh, kita lihat tadi masih gagal berhasil di intercept tadi. Wilfred Zaha pada McCarthy. Dapat lagi Zaha. Nice kali ini. Oh, man. Pelanggaran lagi dong. Oke, dan di sini gue coba untuk melakukan pergantian main dulu ya. Gilmore mungkin gue tarik. Gue gantikan Loftus Cheek maybe. Dan Kovacic gue geser sedikit lebih defensif. Dan Loftus Cheek lebih naik ke atas ya. Oke, Willian juga masuk. Menggantikan Odoi. Kemudian satu lagi deh. Jiri juga masuk deh. Menggantikan Mount. Oke. Jadi by the way itu nomornya Jiri. Masih 6 ya. Masih nomor yang kemarin. Gue gak tahu cuy. Gue cari-cari masih gak tahu gue dimana. Di menu Master League itu gue gak ketemu. Tapi kita akan lihat aja nanti. Oke, kali ini serangan dari Crystal Palace. Victor Camarasa tadi gagal. Dapat lagi kali Batshuayi, nice. Oh, Batshuayi. Loftus Cheek. Jiri kali ini. Batshuayi lagi kali ini, come on. Willian, ada peluang sana Willian. Ada Pulisic, come on Pulisic, shooting mungkin bisa. Nope, gagal lagi dong. Ketat banget pertahanan dari Crystal Palace ini ya. Gila. Dapat, nice. Batshuayi melebar kali ini pada Lian maksudnya tapi gagal. Zaha pada down. Tomkins kembali bermain-main di area pertahanan mereka sendiri kali ini. Zaha kembali kali ini through ball atau umpan jauh pada siapa tuh, MacArthur. Towson maksudnya, Towson lagi kali ini. Berbahaya kali ini, coba ditutup oleh Christensen sana. Come on Christensen, nice, nice, come on. Dapat, dapat, nope. MacArthur pan and hall. Crossing dia. Nice. Kepa. Tinggal 10 menit lagi pertandingan di waktu normal cuy. Come on. Rudiger pada Kovacic. Ciri. Dapat itu Kovacic. Nice. Marcus Alonso pada Willian. Ciri. Pemain muda kita ya. Yang baru kita promosikan kali ini kembali bermain. Sudah 2 match. Tidaknya dia bermain. Ini akan menambah pengalaman buat Ciri. Dapat itu, nice. Good job. Masih bisa dikuasai oleh pemain Crystal Palace. Azpilicueta pendek pada Loftus Cheek. Aduh, umpannya dong. Come on lah, fokus.
Roger. Pendek. Oh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara-saudara dan pemirsa? Ternyata pelanggaran tadi ya. Oh, oke. Gue kira apa? Gak taunya pelanggaran, cuy. Tausen, langsung ke tengah. Ada Kovacic, coba berduel sana, teman Kovacic. Nice, Jiri. Cop, cukup kuat ya tadi. Cukup berani dia untuk melakukan duel ya. Nice. Bisa through ball itu, Pulisic, come on. Pulisic. Oh, nice. Aduh, tapi masih terlalu dekat ke Tompkins itu. Dapat. Aduh. Sayang banget cuy, memasuki injury time kali ini. Ya. Throwing, bola keluar lagi. Bola kita kali ya. Nope, bola kita terus ternyata. Oke. Okay. Kovacic coba menutup itu, dapat Kovacic. Nice. Oh, masih terlalu kuat Zaha rupanya. Milih Pojevic pada Benteke ini. Oh, Christensen dicop. Come on guys. Ciri. Dan yap, itu dia. Full time whistle. Dan skor akhir 0-0 ya. Ya, setidaknya tetap harus puas dengan hasil ini. Yang penting ya kita dapat poin deh. Karena kalau kita lihat secara pertahanan, defense dari Crystal Palace ini bagus banget cuy. Luar biasa kalau menurut gua ya. Sangat ketat. Mungkin dia udah tahu cara untuk mengantisipasi serangan-serangan kita, tapi ya sudahlah, kita akan coba lagi di next match. Setidaknya kita tidak kehilangan poin ya di pertandingan kali ini. Dan gua rasa kita masih ada di puncak klasemen deh. Ya, kita akan lihat ya. Betul banget, tapi selisih kita cuma 1 poin cuy dengan Liverpool. Jadi, oke. Di peringkat 3 ada Manchester City, kemudian ada Tottenham, MU juga. Tidak terlalu jauh ya poinnya, masih ya beda-beda tipis lah ya. Oke, dan kita akan bermain melawan Zenit ya, tapi di next episode di Liga Champion, kemudian kita akan bertemu dengan Manchester United yang akan menjadi big match. Oh yes, mungkin sampai di sini dulu episode kali ini. Seperti biasa, kalau kalian suka, klik like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye.